Coba kalau dibuka ini kelihatan ini on off-nya. On. Tuh gerak off. On. Off. Coba start deh. Sekalian start, coba start. Nah. Ini langsung hidup ya. Coba matiin. Nah, langsung mati. Hidup lagi, coba start. Oke, langsung hidup ya, gampang. Ini penyakit. Penyakitnya gampang sekali. Betulin mobil Hino yang nggak mau hidup nih. Hino 500. Ini biasa ada keluhan dari supir. Ini mobilnya nggak bisa hidup ya. Mobilnya nggak bisa hidup. Di starter cuma, di starter bisa, cuma nggak mau hidup-hidup. Kita biasa mau cek-cek dulu ya. Kita urut di mana penyakitnya. Karena ini mobil nggak mau hidup. Di starter bisa. Ini Hino 500 chamber. Standar kita tes dulu. Sudah di atas ya. Coba kita kontak. Kita starter, ya pastikan dulu gigi netral, handrem ditarik ya, biar safety dulu. Kita start. Ini nggak mau hidup juga, starter bisa, tapi mesin nggak mau hidup. Coba kita urut dulu ini. Di engine start stopnya ini di motor cuk depan. Ini kan ada motor cuknya untuk on off. Buka dulu kedoknya ini. Masih di sini nih. Kita buka dulu kancingnya. Kita buka dulu kedoknya biasa. Diganjel. Ganjel dulu. Sendirian ada susah ini. Ini posisi cuk. Motor cuk ini engine start engine stopnya. Ini biasanya kalau di sini tuh kalau on off ini bunyi. Coba Bang di on off dulu. On ya. Di on nggak mau hidup, nggak ada bunyi nih. Di off coba. Off juga nggak mau hidup ini. Di on off motor cuknya ini nggak mau hidup. Biasanya ada bunyi ngek 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 ini. Nggak ada bunyi sama sekali. Coba di start lagi Bang. Start. Nggak mau hidup juga ya. Lagi. Oke, udah matiin dulu. Biasa kita kontrol di sikring dulunya. Di sikring dulu ya, kita kontrol. Siapa tahu ada yang putus. Kita cek dulu ini sikringnya ya. Buka dulu tutupnya. Siapa tahu ada yang putus. Ini karena nggak mau hidup mesinnya. Coba kita lihat susunan sikringnya ini. Kotor banget. Ini kalau susunan sikring buat motor cuk, engine start stopnya ini di sini. Di 1K motor. 1K motor nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 dari atas ya, ke bawah. Nomor 6 dari kanan ini. 1K motor. Itu biasanya sikringnya di situ. Kalau mobil nggak mau hidup-hidup.
biasanya, tapi coba kita cek dulu sikringnya ya. Seperti biasa, kita lihat dulu. Kalau letak sikring yang di ban kayu motor tadi ini, yang nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nomor 6. Coba kita cabut, lihat dulu. Kita cabut. Tinggal dilihat sikringnya putus atau tidak. Aduh. Ini putus ini sikringnya nih. Udah pasti putus kelihatan ini. Kalau di kamera mungkin kurang jelas. Tapi ini kalau lihat aslinya nih putus ini, kelihatan jelas. Sikringnya putus. Makanya ini engine start stopnya atau wan kai motornya ini enggak hidup ini. Coba kita pasang sikring yang baru ya. Nanti hidup atau tidak. Sikringnya sudah ada yang baru ini, pakai yang 10 ampere. Pakai 10 ampere ini karena standarnya yang buat di wan kai motor ini 10 ampere. Tinggal kita pasang saja. Kencang, tinggal nanti kita coba. Kita coba ya, di on off dulu. Coba bang, on off bang. Tuh, lagi off. Bunyi ya, on, off. Coba kalau dibuka ini kelihatan ini on offnya. On, tuh gerak, off, on, off. Coba start deh, sekalian start, coba start. Nah, ini langsung hidup ya. Coba matiin. Nah, langsung mati. Hidup lagi, coba start. Oke, langsung hidup ya, gampang. Ini penyakitnya gampang sekali. Betulin mobil Hino yang nggak mau hidup nih. Nah, tutup. Tuh, ngelok ini. Nah, dulu locknya. Oke, sudah ngelok tutupnya. Begitu saja cara mengatasi Hino 500 ini nggak mau hidup. Cukup kita kontrol dulu sikringnya ya. Kalau sikringnya putus, tinggal ganti aja yang baru. Tata letak sikringnya juga gampang, itu di wan kai motor doang. Ganti baru langsung jadi lagi. Mudah sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya ini, karena subscribe gratis guys. Oke, matiin bang, udah cukup? Sip ya? Oke, beres.